Halo semua, kembali lagi di Star Channel. Kali ini kita akan makan siang di alam. Menu kita kali ini adalah tipat cantok. Nah, ini dia menunya. Mari kita nikmati. Makannya tidak pakai piring, pakai daun. Sendoknya pun pakai daun. Kali ini bertemakan alam. Ini dia yang namanya tipat cantok atau ketoprak. Ini isinya kacang panjang, tauge, ada timun, ada tahu yang digoreng, ada ketupat yang dipotong-potong, dan dibumbui dengan bumbu kacang dan kecap manis tentunya. Mari kita cobain. Aduh, cari-cari nyamuk. Bumbunya terasa banget, teman-teman. Pas pokoknya. Cari-cari nyamuk, cuy. Coba lagi. Dan ada kacang gorengnya, taburin di atasnya, dan bawang goreng. Hi, enak banget. Pokoknya mesti coba yang kayak ini. Satu porsinya itu tadi saya beli seharga 4.000. Udah mendapatkan rasa yang enak seperti ini. Gak rugi pokoknya. Ini cuacanya mendung, teman-teman. Mau turun hujan, terus buru-buru. Suapan terakhir, teman-teman. Enak banget.
Habis. Setelah lipat santoknya udah habis, mari kita nikmati. Ini dia, kelapa muda langsung dari pohonnya. Tapi bukan saya yang manjat. Mari kita nikmat. Buka dulu. Ini fresh, langsung dari pohonnya. Ada. Enak teman-teman. Biasanya langsung di sini. Mari kita seruput langsung. Ini teman-teman. Sorry. Segar sekali teman-teman. Ini kelapa mudanya fresh langsung dari pohon. Pokoknya enak banget. Sekali lagi ya. Enak banget teman-teman. Rasanya mantap. Tadi ada ketoprak atau dipat santok yang bumbunya ya tidak lumayan pedas, dan setelah itu didorong menggunakan kelapa muda. Rasanya nikmat banget. Sekian video saya kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang, karena subscribe itu gratis. Sekian.